Ini ngerokok, dia ngerokok, mau dimakan. Semua juga takut, Pak. Rumah. Hitam aku asal drum. Aku udah asal drum dari itu, Pak. Hitam. Aku yang nama hitam dari bawah lahir. Ini. Kita doang gak antem. Dia ngomong aja nih. Cinnamon dia ini. Ini makan. Ya Allah. Halo guys. Halo guys. Tadi kita habis ini nih buat sehari kebetulan buat sehari. Gotong royong. Gotong royong dia habis bikin apa ya? Habis bikin saung, saung. Saung buat studio. Ini makan berapa kali? Makan berapa kali? Ini saya udah 3 kali gremeh nih. Oh. Kan saya bingung nih. Kalau buat hari masih rumah di rumah saya enggak mau. Ya, pembelian. Habis apa? Lau yang enggak ada. Lau kerupuk doang, mau enggak mau. Ada lagi makan kerupuk doang. Iya. Makannya udah. Di mana kerupuk doang? Ada punyanya. Kambing nih kambing. Babi. Babi sama kan. Iya lah. Ini. Apa namanya? Babi. Ayam, ayam. Babi. Ayam goreng. Kuning. Ayam goreng. Ayam kuning. Ini nih. Telur, telur pisang. Dan dimakan. Yang. Ini sama. Pagi ketemu malam, malam ketemu pagi lagi. Tuh, begini-begini aja lah tuh. Ini beginilah kerja keras. Yang penting remeh saya mah, yang penting anak nyusu. Bukan orang kan, Mas. Bukan orang kan, Mas. Kalau di rumah yang sampai ngasih duit, coba. Gerak. Iya lah. Kalau nggak rajin, Mas. Kalau nggak rajin, Mas. Saya ada double loss. Kalau begitu, Mas. Iya lah. Kemarin kenapa kita nggak dapat remeh ya di sana ya? Tahu di sana kita nggak dapat remeh. Padahal mah ditawarin, Pak. Tawarin? Iya. Kita sebenarnya pura-pura nggak mau gitu ya. Pura-pura nggak mau, tapi perut melapar. Karena udah ngarep jasad. Melapar sebenarnya kemarin. Saya malu. Ini kenapa dia nggak ada ya? Enggak, waktu kemarin emang di mana itu? Saya emang nggak tahu. Di mana, Bang? Kemarin kita di Pasar Kemis sama di Kota Bumi. Nah, ini rekan kita nih, kenalin dulu Bang Solihin. Halo guys. Babe. Solihin, Solihin alias Bang Jai. Bang Jai. Ini lagi kebetulan nih acaranya makannya makan bareng nih. Makannya bareng malam itu lagi. Mulut nunggu ketahuan jahat. Nih. Kerak telur. Kerak telur. Ya, remeh, remeh. Mending nyangal. Ah, mantap. Wah. Rasa ayamnya di mana itu, Bang? Nikmat. Nikmat. Ini banyak nutrisinya. Nutrisi. Ada zat besi. Zat besi. Ada kalsium. Ya. Ada nutrisi bertitrium. Wah, ribet. Nambah lagi, Bang. Udah ada kenyang. Kenyang. Masih banyak kok, masih banyak. Udah kenyang saya. Kenyang saya. Kenyang. Kenyang saya. Aduh saya. Makan sambal nih ya. Makan sambal. Bukan pedas enggak saya. Mulut saya hitam. Emang ini hitam dari dulu. Anak kita manis. Nyang. Itu yang untuk nyang. Sayuran apa? Ini daun selardi. 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 Ini dia bagus juga buat pertumbuhan tulang ya. Iya, pertumbuhan tulang sama pertumbuhan perut. Iya. Itu biar kenyang. Iya. Bagus ya. Bagus. Ada, Bang. Nah, kalau
makan biasanya banyak ya? Banyak, Bang. Kalau makan banyak bisa menambah pertumbuhan ya? Pertumbuhan. Pertumbuhan ada buah. Pertumbuhan. Ada nutrisium, kalsium. Buah nggak itu? Iya. Lagi-lagi. Nambah lagi. Udahlah, saya udah kenyang. Ntar di rumah kasihan. Bini masak saya. Makan. Jadi saya main mah. Ya makan aja bareng-bareng gitu. Oh iya. Ini masak. Masak. Makannya sama nggak sih? Makan bareng ya. Bukan. Makan Indomie. Ini pada bersih amat. Ini ayo makan. Ini bersih ayo. Wah, itu bersih amat ini. Bisa, kita bersihin sih. Tiga biji. Ini ayam kuning. Ayam kuning. Wah, ayam dihip ya. Enak ini guys. Enak. Banyak nutrisinya. Ya, buat semua pada makan aja lah ya. Susah maksud saya. Iya, yang penting mah makan ya. Remeh. Remeh, biarpun. Enak sama omongnya. Iya. Jadi ya, biarpun PSBB diperpanjang, tetap remeh menjalan terus. Remeh menjalan terus, remeh harus dimakan. Lama makan tungkula ya. Makan ngomong dulu, tunasi nangis. Iya enak. Betul lu, makan tuh udah dihayatin buat. Iya, itu dihayatin. Atau keburu habis sama yang di belakang. Iya main tetan. Enak. Ini kudu baca bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu bagus juga itu buat pertumbuhan tuh. Kan tuh buat makan itu awet muda loh. Awet muda. Di dalam baru mulu lagi. Kayak saya. Namanya tuh. Di. Itu tadi kambing kita makan itu. Obat kuat ya. Obat. Sebenarnya itu obat. Koyos. Kalau makan daun itu kita ntar kan tadi Bang Dharma baru sampai ya. Langsung disuruh makan. Suruh makan saya. Itu jadi enak ya. Jadi enak saya. Makanya saya bos tadi pernah main ke rumah saya. Suruh makan enggak mau. Makan rumah. Iya makan rumah. Itu orang makan lu. Enggak, bukan. Karena saya emang saya enggak punya duit, ada kerupuk lu sama sambel. Enggak mau dia. Taruh lagi. Sedih saya. Iya. Udah nanti saya makan namanya juga bulannya lagi bulan begini, Bang. Iya, Bang. Iya. Mana ini ya? Oh, nah, yang penting remeh lah. Ini remeh lah biar kontes lebih diperpanjang lah. Ribet. Jarin lah yang penting kita bikin remeh aja ya. Nyang. Nyang. Dia ngomong udah. Ini. Pada bersih amat ini. Iya. Jadi ini benar-benar kagak enak nih, Bang. Enak banget. Enak. Heeh. Enggak apa-apa lagi ono. Berbiru saya makan. Ini dari jam berapa, Bang? Tadi barusan. Tadi mah anak minta jemput aja nih, kayak orang kondang aja. Minta jemput aja. Tadi pagi saya kemari ngebantuin Bos Hari. Karena tadi pagi belum dikasih remeh, saya pulang dulu mungkin ini remehnya. Anjelannya. Ya, siap. Buat kali ada yang perlu disampaikan kalau lagi pada makan begini nawar-nawarin apa? Oh iya benar ya. Iya. Buat makan. Iya buat semua-semua nih. Buat semua-semua makan ya. Iya. Jangan lupa di subscribe di channel di Sugrab. Di share. Di channel Bang Hadi Video Suti. Jangan lupa ya pantengin. Pantengin terus. Mungkin besok kita mau bikin lagi. Jangan lupa. Bang Jai dari berapa? Saya mau habis pulang kerja. Iya. Jadi ngelihat dibongkar langsung saya OTW kemari gitu. Oh, maksudnya. Langsung. Ya apa? Kita kan punya pas siapa apa? Partisipasi. Itu pokoknya dialah. Itu dia. Orang kita mah bukannya orang gedean ya. Bukan. Ngomongnya agak ya, orang ngampung. Pakai ngomong jelek kan apa intelek gitu. Intelek. Itu mah enggak bisa ngomong begitu ya. Sama. Kita mah yang penting kumpul teman. Kalau orang pinter mah nyebutnya ini nasi ya. Nasi. Kalau gitu meremeh lah. Remeh. Yang penting kenyang, yang penting lagi masang lampu biar terang. Gede ge. Gelap kasihan. Yang kerja pakai lampu mah kelihatan dia. Kelihatan sih, Bang. Lagi pasang dulu. Lagi pembuatan konter. Kambing bukan.
pulsa serba gratis. Ini konter bakalannya kalau jadi bisa ngutang di sini, guys. Bebas ngutang. Ya, ini connect-nya. Itu connect. Lagi ketuk. Itu lagi masang lampu terang. Ini kerjaannya serba bisa ini, guys, ya. Ini maaf bang, kita tanya bang, di sini bang. Ini kan pembuatan konter nih. Katanya tadi saya bilang konter ini serba bisa, ya. Serba bisa. Maksudnya serba bisa apa tuh, bang? Serba bisa ntar kalau malam butuh bisa diutang gitu. Bisa diutang. Terus bisa bawa tekacik. Masa ilo. Tapi kalau misalnya ini pulsa serba bisa enak dong dia. Enak sih Wawan, bang. Ngutang mulu. Oh. Tapi si Wawan nggak punya paket kemarin. Kucuk-kucuk kemarin. Makanya dia mah pengen buru-buru jadi ya. Pengen buru-buru jadi dia mah. Mana di situ bantuin ya. Saya mau mandi dulu apa saya tadi. Ti, mau nonton. Biar sama bos hari bilang tadi dikasih hutang pulsa mulu. Dari pagi ketemu sore, ketemu pagi lagi. Mau mandi saya, bang. Atau yang ente mau abang biasa mandi saya sih. Dia mah pada ini ya. Dengan rekan baik yang bantuin. Iya. Lihat semangat tuh, semangat. Rokoknya apa tadi? Ya, rokoknya apa? Udah semua hijau enggak lah. Enggak, hijau 2 bungkus sama super sebungkus. Bisa jadi. Ini kenapa enggak ngetokin? Ya sama tukang. Sama tukang nyuruh doang. Tukang ngibulin. Tukang ngibulin. Sama tukang gerobak. Aduh ngeri, ngeri. Itu ngeri lah. Jangan pakai setan senjata lah. Sandaca. Oh, lagi kerja. Ini kejam, guys. Kejam tuh. Orang yang paling kejam. Aduh, saya mah tukang. Saya pendekar ini. Aduh. Eh, pendekar ulung. Hati-hati, Kakang. Tahu pendekar ulung? Tahu, tahu. Itu yang kalau yang di sampah. Mulung. Saya ini jadi mandor dulu karena saya habis mandi udah keren. Oh iya. Habis mandi tadi kan masih belum kota. Oh, iya. Ini baru jadi mandor. Ya, oh, jadi harus lewer jas ini dia nih. Mandor lewer. Banyak yang mau bantuin emang. Banyak liatin dong, nanti makalah. Iya, mendatang ngeliatin maksudnya. Ya ini guys ya, mau dibikin. Nanti kita lihat jadinya, iya. Bang Solehin, kita lihat hasilnya. Berhubung saya yang bikin, banyak anak buah saya tuh ya. Ya. Ini kalau nanti buatannya bagus, ya. Boleh nih dipanggil lagi. Iya, panggil kemana nih? Panggil sama yang kuasa. Lagi cari lagi motor. Kita lihat dari depan guys nih guys ya. Aduh, mandor. Ini emang mau berangkat pulang apa gini? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Iya, iya. Ambilin deh tas $2. Mandolannya aja. Emang ini jam waktu kerjanya udah habis. Belum, Pak. Ini lembur, lembur. Ini lembur. Kalau kayak renovasi rumah mah yang langsung tadi ya. Ini mandornya. Ini saya mandor. Mandor, mana tukangnya? Ini tukang. Tukang apa nih? Tukang ngibulin. Mana yang begini lebar itu apa itu? Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Iya. Kalau pelan-pelan langsung jadi nih tuh. Ini sebagai apa ini? Itu sebagai pengawas. Pengawas apa? Apa ngeliatin ayah? Apa fungsinya apa? Habis makan ngap. Ini apa? Instagramen kali ya? Apa? Instagramen apa? Instagramen. Ini yang kalau buat nulis-nulis gedung gitu.
arsitek. Oh iya, arsitek maksudnya. Kirain mah instrumen. Arsitek. Oh, di sini ya. Itu ketek. Dia bawahan saya. Oh, bawahan. Ini tapi dia yang gaji saya. Menjadi yang ngegrip gedung ini ya. Ngegrip-gripping lah. Yang ngegrip. Iya, yang ngedekor gitu. Yang ngedekor saya ya. Oh, yang ngedekor. Ini tenda. Pengerjaannya. Ini tukangnya. Gitu ya. Kayaknya udah capek amat sih. Udah capek dari pagi nih. Di sini dari pas abis bedug subuh, sholat subuh saya langsung ke sini. Iya. Langsung berjahit. Iya. Enggak, saya udah bongkarin dulu. Iya. Ya. Kan di sini masih dapat sarapan, kopi. Oh. Soalnya dia mah kalau di rumah kagak ada makan. Atuh kagak ngasih duit ke bini. Oh, iya. Dari mas satu ya. Lockdown. Iya, Bang. PSBB ya, lagi. Iya. Bajarin lah kayak gini-gini mah ya lagi PSBB. Iya. Gimana? Ya itu dulu gimana sih nama mati. Terlalu parno itu. Ini satu-satu kandang. Jadi dia kena batu. Jadi dia enggak senang. Aduh, saya berbiru kena batu. Maaf. Saya pun mau lagi cepet. Oh, iya begini cara kerjanya apa musisi nih. PPCS. Aduh, mentang-mentang saya hitam saya dipentalin batu. Iya. Buatan counter namanya Ari Counter. Bukan Arisel. Arisel. Namanya Arisel. Arisel. Ari Disel. Evan begitu kan? Kalau counter mah Evan bisa kan? Diana Sel. Kita mah bingungnya nih. Darma Sel. Counter ya. Iya. Ini ngadepnya sono apa ngadep sono sih? Itu memang ngadepnya sono nyumput. Jadi depan belakang bisa. Bisa. Jadi kalau kayak ini mah mundur kena, maju kena gitu ya. Cakep gitu ya. Cakep mah. Jadi kalau coba kali masih mau promosi-promosiin kalau ada udah jadi di sini counter iya, siapa iya. Yang mau beli si pulsa. Iya. Halo guys, rekan-rekan musisi semuanya. Nanti kalau udah selesai, misalkan enggak punya paket, enggak punya pulsa, datang bisa ngutang. Bisa ngutang. Nah, kayak semua orang makanya enggak bantuin rajin. Iya. Pakai SMA. Ini saya kalau enggak dikasih nih. Ini saya bukain lagi. Kalau rajin, makanya dia kalau enggak punya paket, ujuk-ujuk ke rumah bos hari deh, Pak. Bos, utang dulu, Bos. Bayar mah kagak. Makanya diadain counter. Ya, jadi bos harinya agak pusing. Ya. Jadi disediain counter. Disediain counter, makanya ini buat dia doang kali ya. Buat saya doang ya. Berdua, misalkan. Misalkan nih, lihat muka begini, muka ngutang dia. Iya. Kalau ngomong sudah benar. Jadi yang mana saya mana? Hormatin dong. Hormatin dong. Hormatin jemtangan. Jadi kan dia kerja di sini kan tugas dia. Dia yang ngegaji. Aneh gaji. Yang mana kerjanya, Pak? Gitu. Jadi yang minta duit ke bos dia dulu. Saya. Emang gaji saya sehari berapa duit ini? Sehari ente 1.500.000. Sehari? Iya. Ente di sini mana? ini khusus kita lah. Kayak model saya gini. Kayak model saya paling bos. Kirimin paket dulu bos, bayar mah enggak. Jadi ini counter paling bagusnya mah gokil sel. Iya gokil sel lah. Iya gokil sel. Kalau Arisel jangan ntar ya, di sel aja. Iya jarang. Gokil sel aja gokil sel. Okay, karena dia ya. Nah, kita promosiin karena dia bendera dangdutnya gokil. Gokil. Gokil iya. Orang berisik orang asik. Oke. Okay. Ya. Itu mah udah terkenal bang. Udah. Bener. Saya juga pernah ngedengar itu. Ya benar bilang. Itu mah banyak di YouTube. Saya? Iya, saya mah udah pernah ngeliat sih kayak gitu. Saya. Jadi ya. Udah kayak ini terlalu semangat ngeri takut mental ke sini. Ada munduran lagi. Nyumput. Gitu. Kumaha. Jadi orang pada kerennya dia yo. Nyen konten. Jak bawa kapos ari. Engke urang lamun ieu geus jadi yo. Iya. Pertama, saat memiliki anu ngutang, menang. Bahasa Sunda ini lancar bener sih. Emang dari mana? Angkatan dari mana nih? Ya?
di Pak Wajib. Pak Wajib. Ya, Pak Wajib sono. Tik oh. Wajib pojok. Iya. Pojokan. Kirain mah dari Curug kali. Wah, itu. Curug, Curug. Curug tuh, tuh yang kalau kalau tempat gelap pada Curug, Curug. 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 Oke. Ini segini aja ya kita kontrol dari counter ini. Iya, ini Arisel. Sedikit aja. Jadi ganti aja gokil sel ya. Gokil sel aja karena Arisel takutnya dia masuk sel. Iya. Nanti kita sambung kalau setelah udah jadi ya. Mending gokil sel aja. Iya, gokil. Karena bendera dia gokil. Jadi ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih Bang ya. Iya. Terima kasih ya. Iya. Kalau pemasangannya sih agak lumayan ya. Lumayan. Wah, keluar lagi. Kirain kuyang. Halo guys. Mau disendok-sendok kali guys. Sorry guys. Saya refleks kalau ngeliat yang begini-begini. Kirain kuyang nonton. Rupanya biangnya kuyang. Kita udahin aja ya Bang ya. Kita tutup. Halo. Assalamualaikum ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Di subscribe. Oke. Subscribe lah. Thank you. Iya. Di channelnya Bang Hadi Video Shooting ya. Thank you, thank you, thank you. Untuk video nanti yang lainnya. Oke, siap. Ya. Makasih Bang ya. Iya.